mak kau. So hey guys, welcome back to my channel. What? Jadi hari ni aku nak berceritakan tentang ada satu kes viral ni di mana ada abang food panda kena tampar. Kena tampar, kesian dia. Aku pun tak tahu kenapa, tapi aku nampak benda viral dekat Facebook, dekat Twitter, dekat Instagram. Jadi aku macam curious. Aku tak pernah nampak lagi video dia. Jadi aku nak react dekat video ni, aku nak tengok siapa yang salah sebenarnya. Adakah abang food panda tu, ataupun akak yang tampar abang food panda tu, ataupun aku yang salah sebab aku nak buat react video ni? I don't know. So jom kita tengok. Headline dia, dipercayai gagal siapkan pesanan pemilik kedai tampar rider food panda. So maknanya food panda ni pergi ke kedai dia dan tunggu makanan, tapi akak tu tak berjaya nak bagi makanan on time. Jadi akak tu bengang, akak tu tampar dia. Kenapa akak tu yang tampar dia? Kenapa bukan dia yang tampar akak tu? Sebab akak tu tak berjaya siapkan makanan on time. Kan? Betul tak? So, jom kita baca. Video lempang rider. Oh, ni video dia. Oh, mak kau. Weh, kuat dia tampar, weh. Allah, abang waiter ni pun block kamera dia. Oh, dah habis dah. Aku dengar dia cakap abang hantarkan makanan dulu, lepas tu abang hantar balik, abang ambil makanan yang satu lagi tu. Ke aku salah dengar? Dia sekali dengar, okay? Ah, dia suruh abang tu pergi hantar. Itu apa yang aku dengar lah. Itu apa yang aku faham. Dia suruh abang tu hantar makanan food panda tu yang dah siap tu ke rumah orang tu dulu. Lepas tu datang balik, hantar yang second menu ke rumah orang tu balik. Boleh ke macam tu? Yelah, food panda kan dia ada dia punya sistem dia kan. So, dia pun nak. So, abang food panda tu pun nak kejar timing dia. Takkanlah nak ulang alik minyak dah berapa kan? Betul tak? Okay, itu apa yang faham. Lepas tu. Ah, betul lah. Pihak mereka minta rider untuk menghantar makanan yang sudah siap terlebih dahulu. Namun, pihak rider memaklumkan mereka tidak boleh sesuka hati melakukan hal tersebut jika ada makanan yang belum siap disediakan. Yelah, kalau dah dia hantar makanan. So, contohlah kan, aku order mi goreng, aku order canai. Lepas tu, yang sampainya dulu, abang food panda tu hantar mi goreng dulu. Mestilah customer questioning like, mana roti canai? Kenapa hantar mi goreng je? Lepas tu, abang food panda kata, akak tu belum siap masak lagi roti canai. Sebab tu saya hantar mi goreng dulu. Lepas tu, tak ke customer tu bengang, kan? Nak pula customer tu nak keluar rushing ke ataupun anak kelaparan ke, yang datang satu menu sahaja, kan? Tak ke abang food panda tu sendiri akan pening nak jawab soalan-soalan tu, kan? Jadi, itu satu. Yang kedua, takkanlah abang food panda tu nak ulang alik daripada rumah orang tu hantar satu makanan. Lepas tu balik-balik ke kedai tu untuk ambil satu lagi makanan, hantar ke rumah tu balik. Minyak dah berapa, kan? Betul tak? Masa lagi satu. Kalau tak silap aku, food panda ni diorang ada timing diorang sendiri tau. Di mana diorang dah accept semua makanan-makanan. Lepas tu diorang dah tahu dah ni diorang punya timeline macam mana-macam mana. Tapi bila akak tu kacau, mestilah semua timeline diorang berkacau, kan? Betul tak? Betul tak? Am I right? Okay. So, itu apa yang aku rasakan lah, kan? Lepas tu diorang komen, inilah jadi bila vendor buat kerja slow gila. Lepas tu tak boleh handle. Betul. Takut kena penalty LG. Dengan LG tu apa maksud dia? Mungkin kalau customer complain, kan, mungkin owner kedai tu sendiri boleh kena penalty. Tapi aku tak tahu LG tu maksud dia apa. So, hello, rider tak boleh sesuka hati nak hantar dulu makanan yang dah siap. Kalau yang lain belum siap, kena tunggu semua order siap baru boleh pick up. Siap-siap kena ban dengan panda. Akak tu pun kenalah bertimah rasa dengan food panda tu, kan. Boleh boycott ramai-ramai dah kedai ni. Saya pun peniaga, ada perkhidmatan food panda. Bila order banyak dipermis, saya akan tutup sementara food panda sendiri. Yes.
Itu aku faham. Sebab kadang-kadang kalau aku nak order makanan kan, aku perasan kenapalah kedai tu tutup kan. Dulu ada je kat lampu pandang. Mungkin sebab tu lah aku banyak sangat customer terlampau pack, jadi tak mampu nak buat benda tu. So dia tutup kedai tu dulu. Okay, dah faham dah kenapa pandang macam tu kadang-kadang. Okay, faham. Boycott kedai ni, biadab ke nama apa? Mak dia tak ajar adab ke? Suka-suka lempang anak orang. Betul doh, dah lah. Kuat dia tampar tu. Abang tu pun abang tu pun boleh chill lagi eh. Dah lah waktu kerja tolong hantarkan makanan kau. Ya dia baik. Ya dia dibayar, tapi agak kurang ajar kau bro. Kalau jumpa buku dan ruas jadi aja. Aja ni apa ni, tak faham. Padan muka, padan dengan muka. Anak buah saya kerja dengan kedai ni 4 bulan tak dibayar gaji dan kena pukul. Saya nak ambil anak buah saya, saya pula yang kena bayar. Apa ke beban sangat? Biasa orang nak berhenti kerja, bos bayar gaji tapi kerja pula. Hey, problem ke kedai ni? Sumpah aku tak jejak dah kedai di Lempang Cafe ni. Tak sedap pun makan. Nama dia nama dia betul ke di Lempang Cafe? Rider tu pun dah lah okay. Serius lah. Rider tu okay you. Oh my god, tak baik doh akak dia tampak okay you. Ya, abang rider tu dah report polis. Kalau aku tak pasti lah sama ada rider ni okay you, betul-betul okay you ke ataupun. Tapi kalau betul-betul okay you, kesian ku. Dia cuma buat kerja dia kan. Yang aku tak faham tu kenapa nak tampar abang tu. Boleh cakap dia elok kan. Chill lah sikit. Eh aku tak tahulah. Tapi aku harap benda takkan berulang lagi lah. Aku tahu berniaga tu penat. Aku tahu berniaga tu penat. Tapi kau kena fikir juga. Orang yang hantar makanan kau tu pun penat juga. Dia bukan hantar makanan kau sahaja dalam sehari tu. Dia hantar makanan dekat tempat lain. Nak pula jumpa owner-owner lain yang biadab. Mungkin yang biadab, mungkin yang tak baik. Mungkin ada yang macam kau yang suka tampar. Kalau dah semua owner-owner kedai suka penampar abang food panda, abang food panda nak jadi apa? Faham tak? Boleh tak jadi macam give and take kan. Tahu-tahu kedai kau mungkin lah, macam akak tu cakap tadi lah kan, kedai kau mungkin ramai orang, tapi kau boleh dia select service untuk stop daripada menerima customer punya order kan. Boleh je stop eh kalau dah rasa pack sangat. Tapi tak payahlah sampai macam nak gaduh-gaduh, marah-marah, stres-stres, tampar orang sana, tampar orang sini, maki orang sana, maki orang sini kan. Dua-dua pun cek makan kan. Jadi kita kena macam give and take lah eh. So aku harap benda dia dah, weh, aku tak tahulah. Aku harap kes ni dapat diselesaikan dan aku harap abang panda tu okey. And yeah, aku rasa tu YouTube minggu ni. Aku harap korang okey lah eh. Reaction pendek-pendek. Kita reaction pendek-pendek je okey minggu ni. Okey, 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 okey. See you guys again. Bye! Okay guys, don't forget to like, subscribe and turn on the notification button. Sini, 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 mana-mana je, just subscribe, okay? Thank you!